Yang sangat merindukan untuk terus dekat dengan Engkau. Kami merindukan bahwa Engkau kembali menyatakan isi hatimu kepada kami, khususnya pada waktu kami membaca merenungkan firman-Mu. Tak habis-habisnya hikmat yang Engkau berikan kepada anak-anakmu untuk boleh mengerti rahasia firman-Mu, dan sekaligus setiap kami didorong, dibimbing oleh Roh-Mu yang kudus, disanggupkan untuk melakukan firman. Tuhan berbicara dan Tuhan menyatakan maksud-Mu lebih jauh. Kami bersyukur untuk kesempatan melihat kembali sejarah pelayanan Berkantas secara khusus untuk kota Surabaya yang sudah memasuki 41 tahun. Usia yang tidak muda lagi, tetapi juga usia yang belum tua. Biarlah Tuhan, kegerakan pelayanan ini terus hanya digantungkan oleh pengenalan kami kepada Engkau dalam pertumbuhan kami, kasih kami yang terus berkobar untuk Engkau. Dan biarlah juga didasarkan kepada ketaatan kami kepada firman. Kami bersyukur dari generasi ke generasi Tuhan sudah membawa orang-orang untuk makin dekat dan bertumbuh dan mengasihi-Mu. Dan biarlah Tuhan terus tanamkan kehausan, kelaparan kami akan firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Kami berdoa supaya malam ini Tuhan menyatakan lebih jauh firman-Mu kepada kami. Berbicaralah dan nyatakanlah maksud, kehendak, dan pimpinan-Mu kepada kami. Beri kepekaan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Kami tidak izinkan suara-suara lain mengganggu pikiran dan hati kami, tetapi hanya suara daripada Roh-Mu yang kudus yang membimbing kami kepada kebenaran yang akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Beri kepekaan kepada kami untuk mendengar suara kebenaran itu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa supaya Engkau menyanggupkan hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan, dan kekurangannya. Biarlah Roh-Mu menyanggupkannya untuk menyampaikan berita-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam kesempatan perayaan HUT Berkantas yang ke-41, kita tadi mendengar satu wawancara langsung baru saja tanggal 4 dan 5 Juni perintisan PA alumni untuk teman-teman di Luwu. Di sana ada 4 teman Smyrna, alumni Smyrna. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perjalanan hidup kita mengikut Kristus makin lama bukan makin mudah. Makin lama makin sulit. Dan menuntut sedemikian rupa totalitas kita untuk mengasihi Dia yang sudah menyelamatkan kita. Belum lagi kita harus berhadapan dengan tantangan-tantangan zaman. Belum lagi kita berhadapan dengan tuntutan-tuntutan di sekitar hidup kita. Belum lagi kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Saudara, semua itu akan membuat orang sungguh-sungguh merasa hidup di dalam kondisi yang tidak makin mudah dari waktu ke waktu. Saudara, di dalam konteks tema kita yang memang sengaja diangkat kembali untuk mengingatkan kita bahwa kemampuan dan terus hati yang bisa melakukan
kasih yang sesungguhnya, mengobarkan kasih itu, maka dia bisa melakukan pelayanan secara konsisten. Di dalam konteks bacaan kita di sini, saudara, kita lihat Paulus memberikan satu ide utama dalam bagian ini. Ide utama itu berkaitan dengan relasi, atau disebut teologi relasional, saudara. Ya, istilah yang relatif baru, kira-kira begitu. Tetapi ide tentang hal ini, saudara, ya, tentang relasi, ini bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang baru. Jika kita memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, dikatakan kita akan memiliki relasi yang benar dengan orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Ya, itu yang diungkapkan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Saudara, di dalam konteks inilah kemudian kita mencoba melihat apa yang dipaparkan Paulus. Di dalam ayat 1 dan 2, itu relasi orang-orang percaya dengan Allah. Saudara perhatikan, di dalam tulisan Paulus di dalam kitab Roma ini, kita menjumpai frase tentang kata oleh karena atau sebab itu. Dalam bagian ini kita menjumpai itu frase yang keempat dalam surat Paulus. Kalau yang pertama kita jumpai dalam pasal 3 ayat 20. Ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena seluruh dunia bersalah di hadapan Allah. Dikatakan demikian. Frasa yang kedua dalam Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan sebab itu, ini berkaitan dengan pembenaran, ya, karena iman. Frasa yang ketiga di dalam Roma pasal 8 ayat 1, sebab itu, ini berkaitan dengan jaminan. Orang yang sudah mengalami penebusan salib Kristus, maka dia dibebaskan daripada hukuman. Dan jaminan itu ada di dalam meterai Roh Kudus di dalamnya. Maka di dalam poin ayat pasal 8, Paulus banyak berbicara tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang memberikan jaminan yang sedemikian rupa di dalam proses perjalanan hidup daripada orang percaya itu untuk ikut Yesus. Maka di dalam frasa yang keempat ini, saudara, kita berjumpa berkaitan dengan kalimat karena itu, ya, dikatakan demikian, saudara. Ini dikaitkan dengan apa? Dedikasi atau persembahan. Ya. Persembahan inilah merupakan dasar dari satu relasi yang dibahas oleh Paulus di dalam pasal 12 ini, saudara. Ya. Maka itu kenapa saya tidak memenggal di tengah perikop itu, saudara. Ya. Dalam satu bagian perikop yang lain. Karena saya akan membawa kita ke dalam pemahaman utuh di dalam konsep Paulus di dalam pasal 12 ini. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan persembahan yang benar? Ya. Apa relasinya itu nanti, saudara? Dengan kobaran kasih yang ada. Ya. Apa relasinya dengan semangat untuk melayani di dalamnya? Ya. Jadi jelas, saudara, kita lihat. Persembahan Kristen di sini melibatkan tiga langkah yang dimaksudkan oleh Paulus. Yang pertama, tentang persembahan tubuh. Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita menggunakan tubuh kita, saudara, kita lihat ini, untuk kesenangan dan tujuan-tujuan yang salah. Untuk kepentingan daripada daging. Untuk maksud-maksud pemuasan dosa dalam hidup kita. Tetapi sekarang kita miliknya, milik Kristus. Maka kita harus menggunakan tubuh kita demi kemuliaan Allah. Jadi dikontraskan oleh Paulus. Kalau kamu sudah berjumpa dengan Kristus, maka kebiasaan-kebiasaan perilakumu yang lama, yang tidak berkenan dan tidak memuliakan Allah secara daging, maka pada waktu kamu di dalam Kristus, itu harus nyata tindakan yang berbeda. Tindakan yang berbeda ini lahir karena terjadinya satu perubahan. Nanti Paulus melihat dalam poin yang kedua. Adanya transformasi di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang memungkinkan pembaharuan terjadi. Ini yang disebutkan terus-menerus di dalam konteks pasal ini, saudara. Nah, inilah hak istimewa, saudara, kalau kita lihat. Jika kita memuliakan Kristus di dalam tubuh kita, maka dikatakan Kristus yang mulia ada di dalam tubuh kita. Ini juga dikemukakan oleh Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 20-21. Ya, sama seperti Kristus yang telah mempersembahkan tubuhnya untuk mengenapkan kehendak Allah di bumi, demikian juga, saudara, dikegaskan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Kristus untuk dipakainya mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui pengabdian diri kita.
Jadi kita harus mempersembahkan atau mendedikasikan seluruh anggota tubuh kita sebagai senjata-senjata kebenaran, dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Jadi kita lihat pekerjaan Roh Kudus yang nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara, akan membawa orang itu terus-menerus mengkuduskan diri dan membawa dirinya menjadi satu bagian persembahan yang begitu totalitas pada akhirnya. Ada dua jenis persembahan yang hidup di dalam Alkitab, saudara. Ya. Yang menolong kita memahami persembahan hidup yang sesungguhnya. Yang pertama, itu kisah tentang Ishak di dalam Kejadian 22. Dan yang kedua, kisah tentang Tuhan Yesus sendiri. Ishak rela menempatkan dirinya di atas mesbah, kalau kita lihat. Dan mati dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Tetapi Tuhan menyediakan seekor domba jantan untuk menggantikan tempatnya. Ishak mati dalam tanda kutip. Sama saja dengan ia mati terhadap dirinya sendiri. Keakuannya, dia punya kerelaan untuk mempersembahkan dirinya. Sedemikian rupa yang dihantar oleh bapaknya. Saudara, kita lihat. Ketika Ishak turun dari mesbah itu, Ishak adalah korban yang hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, tentu saja kalau kita lihat, yang kedua ini adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai gambaran yang sempurna, saudara, tentang makna persembahan yang hidup. Karena dia benar-benar mati bagi sebagai korban, tebusan bagi setiap orang, ya. Dan dia mati di dalam ketaatannya karena melaksanakan kehendak Bapanya. Tetapi jangan lupa, dia bangkit lagi. Dan pada hari ini, dia berada di surga. Dan juga sekaligus sebagai satu persembahan yang hidup. Dengan membawa berkas-berkas luka. Ya, Kalvari di dalam tubuhnya. Ini yang menjadi poin. Kata kerja persembahan yang dipakai di dalam Roma pasal 12 ini. Artinya persembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Ini perintah supaya kita mengambil sebuah komitmen untuk mempersembahkan tubuh kita satu kali untuk selama-lamanya di dalam pengkudusan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ini dorongan untuk mengambil komitmen. Komitmen ini sangat penting untuk menentukan bagaimana sikap orang-orang percaya terhadap tubuhnya, bagian daripada satu proses pengkudusan dirinya di hadapan Allah. Paulus memberikan dua alasan mengapa komitmen ini perlu dilakukan. Yang pertama, ini adalah respon langsung yang tepat untuk semua orang yang telah, ya, apa Allah lakukan bagi kita. Jadi Tuhan sudah menyatakan karya penyelamatannya di dalam diri kita. Maka kita harus memiliki satu tekad, satu komitmen, ya, untuk mempersembahkan. Maka dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah dikatakan, aku menasihatkan kamu. Jadi dasarnya, saudara, adalah karena kita dikenai oleh karya Allah. Dan kemurahan Allah itu mendorong kita untuk mendedikasikan kita di dalam komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu hal yang penting. Yang kedua, komitmen ini adalah satu ibadah yang sejati. Ya. Paulus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dikatakan ini sebagai satu ibadah yang sejati. Berarti setiap hari adalah sebuah, dikatakan di sini, ya, ibadah di hadapan Allah, ya, pengalaman penyembahan kepada Tuhan, dan kita menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan di dalam proses pengkudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi sekaligus ada komitmen dalam kerelaan kita untuk bersama-sama mengerjakan ketaatan itu di dalam kebenarannya. Saudara, inilah yang Paulus inginkan di dalam bagian ini. Ya. Itu yang pertama, saudara. Persembahan Kristen yang pertama melibatkan tiga langkah. Langkah pertama adalah persembahan tubuh. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat 2a, adalah persembahan pikiran. Saudara perhatikan, dunia ingin mengendalikan pikiran kita. Ya, sekarang terjadi satu banjirnya informasi yang begitu hebat yang kita bisa baca, kita bisa lihat, saudara, melalui berbagai macam media. Dan itu ingin apa dunia kepada kita? Dia ingin mengendalikan pikiran manusia, saudara. Ya. Coba perhatikan,
Tapi Tuhan ingin mengubah, transform di sini, memperbaharui pikiran kita. Ya. Kata transform yang dipakai di sini, saudara, sama seperti digunakan dalam Matius pasal 17 ayat 2, kata pembaharuan di sini. Ya. Perhatikan di sini. Itu bisa diterjemahkan, saudara, adalah berubah rupa. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan metamorfosis, dikatakan di sini. Ya. Menggambarkan sebuah perubahan dari dalam, bukan dari luar. Ya. Ini perbedaan yang sangat penting. Saudara, kalau bisa lihat orang-orang yang masuk ke dalam pelatihan-pelatihan kepribadian yang begitu menjamurnya, itu adalah perubahan-perubahan dari luar yang ingin diciptakan di dalam diri mereka. Ya. Tata cara, tata berbicara, dan sebagainya. Itu semua perubahan yang dari luar, saudara. Ya. Tetapi yang dimaksudkan perubahan di sini adalah satu gerakan transformasi dari dalam. Karena adanya Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri orang percaya, itu bekerja setiap saat untuk memperbaharui, mengubah kita. Membutuhkan respon dari kita di dalam ketaatan kita. Setiap bagian firman Tuhan dibukakan kepada kita. Jadi saudara, dunia ingin mengontrol pikiran kita ya, dari luar. Tetapi Roh Kudus mengubah pikiran kita dan memberikan kekuatan di dalam diri kita. Jadi jika dunia dikatakan di sini mengendalikan pemikiran kita, ya, kita adalah seorang conformer. Ya, orang yang selalu berusaha untuk menyesuaikan diri. Kalau pikiran kita itu dikendalikan oleh dunia ini, saudara, kita menjadi conformer. Orang yang selalu mengadaptasikan diri terus-menerus. Jika Allah mengendalikan pikiran kita, maka yang terjadi itu orang menjadi seorang satu transformator, satu pembaharu di sini. Maka saudara, prinsip di dalam pemuritan yang terjadi adalah adanya transformasi dari kehidupan dia pada waktu dia percaya kepada Kristus, dari hari ke hari berespon, berinteraksi dengan firman Tuhan, menghasilkan pembaharuan di dalam dirinya. Pemuritan yang tidak menghasilkan satu transformasi itu bukan pemuritan. Kalau pemuritan hanya menghasilkan seorang conformer yang selalu mengadaptasi diri sedemikian rupa, maka dia adalah seorang kompromis yang luar biasa. Orang yang suka kompromi dan orang yang tidak berani membayar harga lebih jauh. Seorang pembaharu, dia berani melawan arus jika arus yang ada adalah arus yang tidak di dalam kebenaran. Itu bedanya. Kalau orang conformer dia akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Saudara, bukan itu yang Tuhan mau. Pikiran kita itu tidak boleh dibanjiri oleh informasi-informasi yang mengendalikan kita, yang menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Bagaimana engkau menempatkan firman Tuhan, menguasai pikiranmu, dan mengendalikan pikiranmu oleh firman Tuhan itu. Saudara, ini menjadi satu tantangan kita di tengah-tengah modernitas yang ada. Di tengah-tengah kehidupan zaman yang banjir dengan informasi. Ya. Allah mengubah, Allah memperbaharui pikiran kita. Dan membuat kita itu berpikiran rohani berdasarkan firman Tuhan, saudara. Ketika kita menyediakan waktu teduh, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafal firman Tuhan. Dan membuatnya menjadi bagian dalam manusia batinnya kita, artinya mengaplikasikannya. Maka Allah secara bertahap ya, akan membuat pikiran kita lebih rohani. Kalau saat teduhnya kilat-kilat saja, kita tidak punya waktu untuk mengendapkan firman Tuhan, bagaimana pikiran kita akan diperbaharui oleh firman Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Kompetisi zaman sekarang ini, ketatnya kondisi yang ada, membuat orang dibuat lelah untuk bekerja. Sehingga tidak punya cukup waktu untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Saya harus mengatakan, kemampuan intelektual kita, kepandaian kita, posisi kita di tempat kerja sehebat apapun, uang sebanyak apapun yang kita miliki, tidak akan bisa menolong engkau menghadapi tantangan arus yang begitu kuat. Engkau akan frustrasi. Kalau bukan kehidupan hatimu, hidupmu, pikiranmu diperbaharui dan dikontrol oleh firman Tuhan. Kekuatan itulah yang memungkinkan kita bisa bertahan melawan arus zaman yang makin jahat ini. Saudara, ini tidak main-main. Ya. Tidak main-main, saudara, kita lihat. Jadi kalau pikiranmu dari hari ke hari
Menjadi seorang alumni bukan makin rohani, makin mempertanyakan banyak hal tentang kerohanian. Dan kau dulu punya idealisme waktu mahasiswa, tapi begitu masuk alumni, engkau sudah kehilangan idealisme itu. Karena engkau sudah terkontaminasi dengan cara berpikir dunia. Maka engkau akan banyak mempertanyakan tentang hal-hal rohani dalam ketidakmungkinan. Saudara, ini menjadi PR kita untuk kita renungkan dengan baik. Kalau engkau tidak punya pikiran rohani, maka dunia ini akan dengan leluasa mengarahkan dirimu. Dan yang kau tahu, hasil daripada arahan dunia adalah kebinasaan. Hanya firman Tuhan saja yang memungkinkan kita makin mengenali siapa Tuhan kita. Pertumbuhan rohani dalam pertobatan ditandai menempatkan pikiran itu di dalam pusat kehendak Allah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir dalam bagian yang pertama ini, persembahan kehendak, dikatakan ayat 2b. Pikiran kita mengendalikan tubuh kita. Kehendak kita mengontrol pikiran kita. Perhatikan di sini. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan keinginan mereka. Dengan kekuatan kemauan mereka. Paulus, seorang rasul besar, pernah mendemonstrasikan untuk melakukan dengan kekuatannya sendiri. Di dalam Roma pasal 7. Ayat 15-21. Tetapi apa hasilnya? Kita lihat. Apa hasilnya? Kita lihat di sini. Paulus mengatakan dia masuk dalam satu kefrustrasian hidupnya. Ini adalah satu pengalaman Paulus yang tercatat, saudara. Di dalam rentetan suratnya yang menunjukkan kefrustrasian dia. Pada waktu dia ingin melakukan kebenaran itu dengan kekuatannya sendiri. Enggak bisa. Hanya bila kita mempersembahkan kehendak kita kepada Allah yang berdaulat, yang berkuasa, dia dapat mengambil alih dan memberikan kita kekuatan untuk menguasai kehendak kita, saudara. Ya. Dengan demikian, kita menjadi orang Kristen yang menang mengatasi kemauan-kemauan, yang menang mengatasi kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita berkemenangan. Ini karya yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Melalui tubuh kita mendedikasikan, melalui pikiran kita mendedikasikan, melalui kehendak kita mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, ini adalah satu komitmen. Ini poin yang sangat penting di dalam kita menghayati nanti bagaimana kuasa kasih itu menjadi bagian daripada kegerakan kehidupan orang percaya dalam proses pertumbuhannya. Nanti kita akan lihat di dalam bagian berikutnya, saudara. Mari kita lihat poin besar yang kedua adalah relasi dengan saudara seiman. Yang pertama tadi kita menyoroti relasi kita dengan Allah. Maka yang kedua kita menyoroti relasi dengan sesama atau saudara seiman. Dikatakan di sini Paulus menulis surat ini ditujukan, saudara, kepada orang-orang Kristen yang menjadi anggota gereja lokal di Roma. Dia menggambarkan relasi di antara mereka seperti anggota tubuh. Dan Paulus menggunakan gambaran yang sama di dalam konteks 1 Korintus pasal 12 kalau kita baca di dalam juga Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16. Dan setiap orang percaya adalah salah satu bagian yang hidup dari tubuh Kristus. Dan setiap bagian memiliki fungsi rohani untuk melakukan tugas dalam misinya. Dan setiap orang percaya minimal memiliki satu jenis karunia yang akan harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Perhatikan di sini. Dan penyempurnaan anggota yang lain. Jadi tujuan karunia itu untuk membangun pelayanan tubuh Kristus, juga makin menyempurnakan orang lain di dalam konteks pembangunan tubuh Kristus tersebut. Pada prinsipnya, setiap orang percaya memiliki hati untuk saling memiliki, saling melayani, dan saling membutuhkan. Jadi kita lihat di sini, saudara. Dampak yang pertama, relasi kita dengan Tuhan, maka berakibat kepada dampak yang kedua, relasi kita dengan sesama. Maka ada tiga hal yang penting dalam membangun pelayanan rohani, dalam pertumbuhan tubuh Kristus, dalam konteks relasi dengan sesama. Yang pertama, orang harus jujur mengenal karunia yang dimiliki.
Perhatikan dalam ayat 3. Setiap orang Kristen harus mengenal karunia atau karunia rohani yang mereka miliki. Apa pelayanan atau pelayanan-pelayanan yang harus mereka kerjakan untuk Tuhan. Setiap orang Kristen dia harus tahu. Kita harus dengan jujur mengenal karunia kita. Kalau itu bukan karunia kita, setelah kita berusaha dan mencobanya, kita tidak boleh memaksakan diri. Karena di samping kita tidak akan bisa menyelesaikan, pasti tidak bisa. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Engkau harus memberikan tempat kepada orang lain yang punya karunia itu. Sehingga di dalam pembangunan tubuh Kristus tidak sedang terjadi kompetisi. Tetapi adanya sikap dan sifat yang saling memberikan tempat kepada konteks karunia yang dimiliki, yang Tuhan karuniakan. Dan Paulus sedang menggarisbawahi dan menegaskan bagian ini. Supaya masing-masing menilai dengan jujur di mana dia memiliki karunia dan di mana dia memfungsikan karunia itu di dalam pembangunan tubuh Kristus. Di mana dia tidak bisa mengambil tempat di mana Tuhan tidak menaruh dia dengan karunia yang tidak diperlengkapi kepada dia untuk memberinya. Maka disitulah, poin itulah, maka Roh Kudus menegaskan kembali kepada orang-orang percaya untuk mereka memberi tempat secara leluasa kepada anggota yang lain yang memang di dalam konteks fungsinya. Saudara, kalau ini terjadi dan kalau ini menjadi pemikiran semua orang Kristen, maka kekristenan tidak akan terjadi kesemrawutan, pertikaian, pertengkaran dan sebagainya, saudara. Tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Ini poin yang penting, saudara. Karunia-karunia yang kita miliki itu datang karena anugerah Allah, saudara. Karunia-karunia harus diterima, digunakan atau dipraktekkan, dikatakan di sini, dengan iman. Ya. Dan kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, dikatakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan kita harus hidup dan melayani karena kasih karunia melalui iman tersebut. Karena itu karunia-karunia rohani yang berasal dari Allah, kita tidak boleh mengambil keuntungan dari karunia yang kita miliki. Keuntungan daripada karunia itu harus diberikan dalam praktiknya untuk kepentingan Tuhan, bukan kita. Untuk kepentingan daripada tubuhnya itu sendiri, supaya masing-masing bisa berfungsi secara maksimum. Itu yang mau dimaksudkan atau ditekankan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang harus kita lakukan adalah menerima karunia itu, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan kehormatan namanya. Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal Lukas 15 tersebut, ayat 1, kesaksian Paulus tentang karunia pasal 12 tersebut ya. Dan kita lihat saudara, ada dua sikap yang berlawanan yang berkaitan dengan karunia. Yang pertama, orang yang selalu meremehkan karunia dan tidak menggunakannya. Dan yang lain, yang terus membual tentang karunia yang tidak dia miliki. Kedua sikap ini salah. Saudara, kalau kita di dalam tim saling menyadari karunia itu, enak banget. Kita sebagai rekan kan bukan kompetitor. Kan saling melengkapi. Kalau masing-masing itu menyadari karunianya, maka enak, saudara, pelayanan itu. Tapi kalau rasa bersaing dan ingin nomor satu-satu dengan yang lain, seperti para murid, maka tinggal tunggu waktu saja, pelayanan itu akan hancur. Tiap-tiap kita punya karunia yang berbeda, yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan itu yang ditekankan oleh Paulus. Inilah salah satu sikap dari dua sikap yang muncul dari orang percaya. Yang tidak memaksimalkan karunianya, malas-malasan mengembangkan karunia. Atau orang yang memaksakan diri padahal itu bukan karunianya. Dua-dua sama salahnya. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau orang tidak punya karunia untuk memimpin puji-pujian, suaranya saja, saudara, gak bisa penuh satu oktav. Ya. Bahkan di tengah-tengah nyanyi, itu bisa pindah nada. Kalau orang semacam dipaksakan pimpin pujian, saudara bisa bayangkan suasana, bukan suasana penyembahan, saudara. Kegaduhan yang terjadi, saudara. Ini sesuatu hal yang sangat penting disadari. Dan Paulus menekankan, ketika orang percaya mengenal karunia yang mereka miliki, menerima dengan iman, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memberkatinya dengan cara yang begitu indah untuk hidup orang tersebut.
untuk konteks pelayanannya. Saudara, mari kita lihat. Yang kedua, poin yang kedua di dalam bagian ini, saudara. Kalau poin yang pertama tadi kita lihat tentang bagian ini, poin yang kedua bekerja sama dengan setia, ayat 4 sampai 8 kita lihat dalam bagian ini. Setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda, saudara. Itu sudah kita tahu. Dan Allah telah menganugerahkan karunia-karunia rohani yang berbeda supaya umat Tuhan dapat bertumbuh secara seimbang. Saling melengkapi, itu yang membuat pertumbuhan secara imbang. Dan setiap orang Kristen harus menggunakan karunianya dengan iman. Ya. Dan kita mungkin tidak bisa melihat hasil dari pelayanan kita tersebut dengan mengembangkan karunia tersebut. Tetapi Tuhan melihatnya, Tuhan memberkatinya, dan Tuhan akan menaruh itu di dalam hatinya pada waktunya, akan menjadi satu bagian berkat untuk orang tersebut. Ya. Karunia menasehati, dikatakan Paulus, memberi dorongan yang dimaksudkan di sini. Ya. Memiliki kesejajaran dengan pelayanan rohani seperti berkhotbah atau mengajar. Karunia membagi-bagikan. Dan ini menunjukkan kemurahan, juga karunia yang penting di dalamnya. Ya. Karunia bagi orang-orang tertentu, saudara. Allah memberikan kemampuan untuk mengatur, untuk memimpin, atau untuk mengelola gereja atau organisasi pelayanan. Itu karunia Tuhan berikan. Apapun karunia yang dipercayakan, yang diberikan, ya, yang menjadi milik kita, harus kita dedikasikan untuk Tuhan dan digunakan untuk kebaikan gerejanya, orang percaya tersebut. Jadi saudara perhatikan, poin yang pertama tadi penting. Nasihat ini lahir dari konteks pentingnya mempersembahkan kehidupan atau mendedikasikan dirinya. Maka rangkaian hidupnya yang Paulus maksudkan di sini, termasuk pelaksanaan karunia, adalah bagian dia mendedikasikan hidupnya. Tadi dia mendedikasikan tubuhnya. Dia mendedikasikan, dikatakan di sini, juga pikirannya. Dia mendedikasikan kehendaknya. Semua itu harus dipakai di dalam konteks pelaksanaan karunia-karunia yang ada untuk didedikasikan kepada Tuhan. Jadi saudara, kita lihat di sini, yang memulai Tuhan, mengakhiri demi kemuliaan Tuhan juga, tidak ada yang lain, saudara. Ini yang menjadi poin Paulus. Sungguh tragis jika kita hanya menonjolkan salah satu jenis karunia dan dipikir itu yang paling hebat dibandingkan yang lain. Ya. Coba perhatikan dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 29 sampai 30. Paulus mengatakan, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jawaban daripada pertanyaan semua ini adalah tentu tidak. Jadi jika ada orang Kristen menganggap karunia tertentu penting dan menonjolkan karunia yang lain, dan kemudian tidak penting dan menonjolkan karunia yang lain, ini hati-hati loh. Kita tidak mungkin tidak, kita harus berani menempatkan posisi yang penting di dalam penggunaan karunia dengan iman, dan menempatkan sekaligus karunia orang lain di dalam pelaksanaan dirinya, dan kita hormati, kita hargai. Karunia rohani adalah alat untuk membangun, bukan mainan, bukan untuk bermain atau senjata untuk melawan musuh, tidak. Kalau engkau punya karunia begitu hebatnya berbicara, engkau punya karunia begitu hebatnya menulis, bukan untuk menusuk orang lain, menyinggung orang lain, bukan menulis untuk memaki orang lain. Bukan itu. Tuhan memberikan karunia itu dengan tujuan untuk membangun. Bukan untuk mainan, tentu bermain-main semacam itu. Bukan senjata untuk melawan musuh dengan cara begitu, tidak. Perhatikan saudara, kita diperlengkapi Tuhan, masing-masing kita, dengan berbagai macam karunia. Ada kalau berbicara menasihati orang begitu luar biasanya karunianya. Ada orang yang menulis dengan begitu hebat. Ya pakailah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya punya teman saudara. Suaranya itu dilatih oleh pelatih suara yang bagus. Gak bisa-bisa. Yang lain bisa membunyikan do dengan jelas. Dia do-nya gak tahu kemana. Dia melayani di paduan suara. Yang lain sungkan untuk minta tolong dia. Ya, mengundurkan diri. Kan punya hati melayani.
ya memang punya hati, tapi gak punya suara yang pas. Kan merusak. Akhirnya apa, saudara? Teman-teman di sekitarnya selalu kasih tahu, kamu jangan keras-keras. Karena dia kalau semangat, nyanyi semangat banget, saudara. Dan kalau kamu nyanyi, jangan keras-keras. Ya. Pokoknya kelihatan buka mulut saja. Dia paksain. Didatangkan pelatih lagi, saudara, yang lain. Melatih dia juga termasuk, ya kan kita dilatih semua. Termasuk dilatih dia juga. Gak bisa juga. Akhirnya saya memberanikan diri, saudara. Saya ngomong sama dia. Kayaknya karunia kamu bukan di situ deh. Walaupun kamu punya kerelaan, kesediaan diri dan sebagainya. Coba kamu pergi ke perkunjungan. Ada tim seperti itu. Dia coba, saudara. Waduh. Pelayanan perkunjungan dengan kehadiran dia berkembang luar biasa. Banyak orang yang diinjili di rumah sakit. Dulu di Bubutan itu ada rumah sakit Kristen, saudara. Marti Santoso. Kalau sudah masuk ke rumah sakit, dan kegerakannya luar biasa, saudara. Ya memang karunia dia di situ. Dan Tuhan mau dia mengembangkannya di tempat itu. Itu yang terjadi. Ya. Saudara, coba perhatikan di dalam konteks ini. Ya, ini yang Paulus maksudkan, ya. Mereka memiliki karunia-karunia untuk didedikasikan kepada Tuhan. Ya. Bukan untuk mainan, saudara. Mari kita lihat, saudara, poin berikutnya. Suka berpartisipasi dalam pelayanan. Ini bagian poin berikutnya di dalam ayat 9-16. Nah, di sinilah Paulus menekankan sikap mereka menggunakan karunia. Salah satu kemungkinannya, mereka menggunakan karunia rohani dengan cara yang tidak rohani. Ada orang punya karunia rohani, tapi hatinya tidak dipenuhi dengan cinta kasih. Gak ada gunanya. Itu cara yang salah. Engkau menggunakan karunia, tapi hatimu dipenuhi dengan kebusukan. Tidak ada cinta kasih. Itu cara yang salah. Dan itu yang mau ditekankan oleh Paulus di dalam bagian ini, saudara. Paulus menulis poin ini, saudara, yang sama di dalam 1 Korintus pasal 13. Pada waktu sedang berbicara karunia-karunia, pasal 12-14, di pasal 13 dia berbicara tentang kasih. Kenapa? Potensi besar daripada perbedaan daripada karunia, tanpa ada kedewasaan rohani yang diukur dengan hadirnya kasih, maka potensi perpecahan itu akan terjadi. Tetapi, keperbedaan karunia jika orang memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa, maka itu akan menjadikan gerakan yang besar. Karena kedewasaan rohani itu yang diwujudkan dalam kasih. Dan inilah yang Paulus tekankan di dalam bagiannya. Kasih itu di dalam konteks 1 Korintus pasal 12 tersebut, saudara, sebagai satu sistem peredaran darah dalam tubuh rohani seseorang. Yang memungkinkan semua anggota dapat berfungsi dengan cara yang sehat. Harmonis. Dan kasih yang tulus bukan kasih yang munafik, saudara. Rendah hati, tidak sombong. Dan kasih yang sejati itu pasti berbuahkan ketaatan. Karena ketaatan adalah buah daripada kasih. Kalau saudara membaca dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai seterusnya. Jadi saudara, kita lihat di sini konteks ini. Melayani Kristus berarti melawan setan. Ya. Dan melawan keputusasaan dalam kondisi apapun. Ya. Dan Paulus memberi nasihat kepada para pembacanya untuk menjaga semangat rohani. Untuk melayani Tuhan, bukan manusia. Jadi saudara, Paulus ingin menekankan. Kalau engkau tidak memelihara kasih yang ada. Sama seperti teguran Yesus kepada gereja-gereja di Efesus di dalam Wahyu pasal 2. Maka engkau tidak punya semangat untuk bisa melayani dengan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena semangat melayani dengan benar dan berkenan kepada Tuhan, itu hanya dimungkinkan kalau di dalam hatimu memiliki kasih yang sejati daripada Kristus. Maka kasih yang sejati itu akan membuat engkau punya kerelaan lebih jauh. Menanggalkan keinginanmu. Menanggalkan segala kemauanmu yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau engkau memiliki kasih sejati, engkau akan memprioritaskan ketaatanmu kepada Tuhan. Saudara, perhatikan dalam konteks firman Tuhan ini. Ya. Saya di dalam pendahuluan tadi mengatakan bahwa kita ikut Yesus bukan makin mudah. Pertanyaan saya. Kasihmu kepada Tuhan pada waktu mahasiswa. Kasihmu pada Tuhan sekarang dengan 5 dan 10 tahun yang lalu. Lebih meningkat
atau statis atau menurun. Masing-masing saudara mencoba membuat satu refleksi diri. Apakah hari ini dibandingkan tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kasih saya kepada Tuhan semakin meningkat? Atau saya makin hidup dengan keinginan daging saya? Saya makin hidup dalam keduniawian saya karena saya makin berkelimpahan dengan berbagai macam berkat. Semangat saya berdoa, semangat belajar firman Tuhan, semangat saat teduh sudah tidak begitu kuat untuk datang kepada Tuhan. Kalau itu terjadi, sebenarnya kita bukan mengalami kemunduran rohani. Kita sedang di dalam kondisi sakit rohani yang mengkhawatirkan. Kalau engkau terus bergaul dengan firman Tuhan, engkau makin peka kepada kehendak Allah. Dan engkau makin taat kepada kehendak Allah ini. Kalau engkau tidak makin peka kepada kehendak Tuhan, jangan-jangan hidupmu sudah terlalu kotor. Jangan-jangan kau sudah tidak masuk lagi di dalam keintiman dengan Tuhan. Terlalu banyak informasi mengkontaminasi pikiran dan kehendakmu. Dan itu yang mengendalikan dirimu. Hati-hati, saudara. Ketika kehidupan menjadi sulit, orang Kristen tidak boleh membiarkan semangatnya menjadi dingin. Hidup kita bukan makin gampang, bukan? Makin sulit. Tetapi semangat kita jangan makin dingin. Mengikut Kristus, saya katakan tidak mudah. Kesalehanmu, ketaatanmu, sama sekali tidak pernah meniadakan penderitaan dan kesulitan yang bisa hadir dalam hidupmu. Engkau sudah sungguh-sungguh, engkau harus menderita. Kalau orang sungguh-sungguh kemudian terus banyak berkatnya, semua orang mau, benar enggak? Dan orang lebih banyak setianya, betul kan? Tapi kalau kau sungguh-sungguh, engkau makin sulit, engkau mengalami berbagai macam tantangan, engkau mengalami problem banyak, engkau makin. Dan itu akan mengkikis kasihmu kalau engkau tidak terus menjaganya. Tidak ada cara lain, saudara, untuk memelihara kasihmu. Engkau harus terus menyediakan waktumu dan memberikan tempat kepada firman Tuhan, menguasai pikiran dan hatimu dengan kebenaran itu hari lepas hari. Jika tidak, maka pasti ada pihak luar yang akan mengendalikan dan menguasai pikiran dan kehendakmu, bukan dirimu lagi. Bukan kasih daripada Tuhan. Saudara, akhirnya Paulus mengingatkan mereka supaya mereka memahami perasaan dan kondisi orang lain. Persekutuan Kristen bukan seperti tepuk tangan ketika berada di panggung, bukan di punggung ya, di panggung itu ya. Dan jabat tangan yang sesaat ya masuk dalam persekutuan berarti saling berbagi beban, saudara. Ya. Dan berkat dengan orang lain sehingga apa? Kita semua bertumbuh bersama memuliakan Tuhan. Jika orang Kristen tidak dapat berjalan bersama dengan orang Kristen yang lain, bagaimana bisa menghadapi musuh yang semakin hebat di dalam zaman ini? Tidak mungkin. Maka Paulus menekankan, sikap rendah hati dan kemauan untuk berbagi adalah karakteristik daripada orang Kristen yang benar-benar melayani tubuh Kristus. Karena Tuhan Yesus melayani semua orang dan mereka mendengarnya dengan senang hati. Ketika sebuah gereja memutuskan untuk memberikan perhatian hanya kepada orang-orang tertentu saja, berarti mereka tidak menjalankan pelayanan Kristen yang sesungguhnya. Pelayanan Kristen bukan pelayanan yang membedakan, tetapi pelayanan Kristen adalah pelayanan yang menghambakan diri kepada siapa saja. Nah, saudara, kita lihat, kalau engkau punya kasih yang sesungguhnya, maka perhatikan, dikatakan di dalam ayat 12 ini. Ya. Kita lihat di dalam ayat 12 ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kasihmu berkobar, engkau akan terus berkobar untuk melayani Tuhan, maka engkau akan mengalami sukacita dalam pengharapan. Engkau akan terus bisa sabar di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kesulitan yang hadir dalam hidup kita.
Engkau pikir bahwa perjalananmu itu yang sekarang aman-aman saja akan aman. Tidak. Satu saat ada satu momentum dalam hidup kita yang bisa mengejutkan kita. Hari ini saudara wali kota Surabaya membuat surat edaran ke seluruh warga Surabaya. Gak tahu saudara dengar atau tidak. Bertepatan mungkin karena saya RT jadi saya terima surat kira-kira begini. Sekarang ini saudara, orang diminta waspada untuk makan di luar. Ada bakteri Ebola. Ya masa inkubasinya kira-kira 4 sampai 14 hari. Dan itu bisa langsung membuat kita mati. Salah satu alumni Petra, orang tuanya belum lama meninggal. Persis saya tanggal 4 mau berangkat ke Luwu, tanggal 3 siang saya ke Adijasa nengok. Karena berdepatan alumni Petra itu dulu adik PA saya. Bayangkan saudara, gara-gara makan gado-gado. Padahal kan orang bilang makan sayur kan sehat. Begitu makan sayur, tanggal 25 Mei, 27, langsung ICU. 5 hari di ICU, Tuhan panggil pulang. Cepat bukan? Singkat. Saya mengatakan, waktu kita sangat sempit, saudara. Tetapi saya ingin mengajak kembali kepada kita untuk peliharakanlah kasihmu itu. Ya. Dan Paulus menekankan di dalam Roma pasal 12, ayat 17-21, ini kaitannya dengan relasi, dengan musuh-musuh. Relasi dengan musuh, tindakan untuk kepada orang lain, ada didasarkan kepada kasih. Orang Kristen tidak boleh bersikap dan berperilaku seperti Allah dan mencoba untuk membalas dendam pribadinya. Gak boleh. Sikap ini, semacam ini, tidak mudah. Memang mudah untuk dibaca. Tetapi tidak mudah untuk dijalankan. Tidak mudah untuk dijalankan, bukan berarti tidak bisa untuk dijalankan. Membutuhkan komitmen. Poinnya, kalau engkau sudah mendedikasikan tubuhmu di dalam ayat 1 dan 2, maka terjadi perubahan dari hari ke hari, pikiran kehendakmu untuk hidup di dalam kebenarannya. Maka disitulah ada kekuatan untuk memancarkan kasih itu kepada setiap orang. Jadi saudara, kita bisa melaksanakan dan mengasihi orang lain itu bukan secara otomatis. Tetapi satu proses yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita diperbaharui dari waktu ke waktu. Hadirnya kasih itu menunjukkan satu kedewasaan rohani seseorang. Menunjukkan bahwa dia sudah masuk ke dalam proses. Dan sedang terus berproses dengan Tuhan. Karena ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat berapa banyak karunia yang ada. Ya. Ukuran kedewasaan rohani seseorang bukan berapa banyak karya yang dia sudah lakukan. Tapi ukuran kedewasaan rohani seseorang, sejauh mana dia makin bertumbuh mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Bisakah engkau mengasihi Tuhan lebih dari kekasihmu? Mengasihi Tuhan lebih dari pekerjaanmu? Mengasihi Tuhan lebih dari anakmu? Mengasihi Tuhan lebih dari yang lain? Dan aku mengutamakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting untuk saya ingatkan kepada kita di dalam konteks bacaan kita dalam Roma pasal 12 ini. Sikap untuk mau terus menjalankan kasih membutuhkan iman yang teguh. Percaya bahwa Allah dapat bekerja dan menyatakan kemenangannya itu. Itu yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 35 bahwa murka Allah itu adalah hak Allah sendiri
di dalam melaksanakannya. Jangan diambil alih seolah-olah kita mempermainkan diri kita sebagai Allah untuk orang lain di dalam membalas perlakuan mereka kepada kita. Ya, itu cara yang Tuhan tidak mau. Saudara, seorang teman sesama hamba Tuhan pernah mendengar seorang pengkhotbah mengkritiknya melalui satu radio. Ya, bukan saja kasar, tapi juga tidak benar. Ya. Teman itu menjadi sangat marah dan dia berencana untuk melawan. Tetapi hamba Tuhan yang saleh, yang satunya, memberikan nasihat kepada dia. Setelah mengetahui rencana, dia ingin melakukan tindakan balas itu. Ia berkata, jangan lakukan itu. Serahkanlah ke dalam tangan Tuhan saja. Teman hamba Tuhan yang dikritik itu kemudian dia mendengar, mengikuti nasihat yang bijaksana ini. Ya. Dan nyata, Tuhan akhirnya membela dia dan membenarkannya pada waktunya. Saudara, kadangkala hati kita bisa dilukai orang lain. Dan itu bisa mematahkan semangat kita melayani. Dan kita bisa ikut-ikutan melakukan tindakan pembalasan. Kalau itu terjadi, bukan saja engkau tidak punya kasih, engkau tidak mungkin bisa berkobar di dalam pelayanan untuk Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengasihi musuhmu, tetapi engkau bisa berkobar di dalam melayani Tuhan, maka kobaran kamu melayani Tuhan adalah satu bentuk kemunafikan dirimu. Ingat ya, kalau orang bisa mengasihi musuhnya, maka dia bisa berkobar di dalam melayani Tuhan. Jika engkau tidak bisa mengasihi musuhmu, tetapi engkau berkobar melayani Tuhan, maka kobaran kasih, kobaran pelayananmu adalah kobaran yang palsu. Itu menunjukkan kemunafikanmu. Saudara, hati-hati. Engkau harus tahu betul dirimu melayani didorong oleh cinta kasih dari Tuhan atau didorong oleh hal yang lain. Kalau engkau didorong oleh kasih yang dari Tuhan, pelayananmu bisa punya implikasi yang luas. Hidupmu di dalam kesejahteraan Tuhan, menikmati dan mesejahtera Tuhan, tidak ada tuduhan di dalam dirimu. Tetapi jika engkau melayani Tuhan dengan motivasi yang di luar kasih, dan engkau berkobar, ada tuduhan di dalam dirimu yang orang lain tidak tahu, tapi kau sendiri tahu. Dan tuduhan itu membuat engkau kehilangan sukacita. Karena tuduhan itu merupakan fakta yang tidak terbantahkan di dalam dirimu. Karena engkau tidak punya kasih, engkau hanya punya kobaran pelayanan. Dan kobaran pelayananmu menunjukkan kemunafikanmu di dalam melayani dia. Pertanyaan saya, benarkah yang mengobarkan engkau melayani dia adalah kasih yang terus bertumbuh di dalam dirimu? Atau ada hal yang lain di luar itu? Engkau harus datang kepada Tuhan untuk membuka diri, dikoreksi oleh Tuhan. Apa yang mendorong? Kalau engkau didorong oleh kasih yang sesungguhnya, engkau memberi yang terbaik, engkau mempersiapkan dengan baik, dan engkau tidak mencari kemuliaan diri, karena itu hanya untuk Tuhan, bukan dirimu, bukan lembaga ini, tetapi Tuhan. Tetapi kalau kobaranmu di luar kasih, dirimu yang akan kau tampilkan, lembagamu yang kau akan tampilkan, dan jika itu tidak terjadi, engkau menjadi kecewa dan putus asa. Orang yang berkobar karena kasih, dia tidak pernah melihat hasil, karena hasil itu Tuhan yang mengerjakannya. Tapi orang yang dikobarkan oleh kasih, dia melihat apakah dia makin mentaati kehendak Tuhan atau tidak. Itu pertanyaan yang terus-menerus menjadi bagian dirinya. Bukan hasilnya, tetapi ketaatannya yang terus-menerus menjadi bagian hidup dia. Saya tidak tahu, Berkantas sudah memasuki usia 41 tahun. Orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, apa yang mengobarkan kita terus melayani dia? Saya harap kasih itulah yang mengobarkannya. Saya sangat mengharap, saudara, hanya kasih, tidak ada yang lain.
saya harus mengatakan, tidak mudah. Saya sudah merencanakan sebenarnya berhenti merintis tempat-tempat yang lain. Kira-kira 7 tahun yang lalu. Dan saya berhenti untuk traveling. Saya harus serahkan kepada yang lain. Karena sudah terlalu lama. Tapi lagi-lagi Tuhan mengarahkan terus kepada saya melalui firman-Nya. Baru September merintis Batam. Dan pelayanan di sana terus berkembang. Tahun depan kami rencana untuk merintis pelayanan siswa dan mahasiswa. 4 Juni baru-baru ini. Merintis di Lubuk yang sudah 3 tahun didoakan. Makin ke daerah itu kan makin susah, saudara. Tapi Tuhan mau itu, enggak ada pilihan bagi saya. Dalam kedagingan saya ingin berhenti. Ya. Udah 25 tahun di perkantas ini, saudara, keliling terus. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan terus mempercayakan tempat-tempat baru yang kadangkala tidak sempat terpikirkan lebih dulu. Saya hanya mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya tidak punya ambisi untuk membesarkan perkantas. Bukan itu, nggak ada gunanya itu. Ambisi saya hanya satu, bagaimana membawa alumni berjumpa dengan firman Tuhan. Terus-menerus. Alumni diperbaharui oleh firman Tuhan. Itu saja ambisi saya. Tidak ada yang lain. Dan itu yang terjadi. Sampai sekarang saya kewalahan mengatur waktu. Dengan tambahnya Luwu itu sulit. Karena mereka hanya bisa hari Rabu saja. Sedangkan Rabu tidak ada waktu lagi. Rabu pertama di Kediri, Rabu kedua di Jakarta, Rabu ketiga satu-satunya di Surabaya. Itu kelompoknya Pak Sugiyarto, Pak Yoga, Pak Trinanda, Yosua. Rabu keempat di Palangkaraya. Tiap bulan tidak ada Rabu kelima. Habis. Saya katakan ya, doa saja. Jika Tuhan mengendaki, saya melakukannya. Dan itu yang terjadi. Ya. Saya mau semua yang lain melanjutkannya. Waktu saya sangat sempit. Sedikit lagi. Sudah harus pensiun. Silakan teman-teman yang lain melanjutkannya. Dan biarlah kasih itu yang mengobarkan. Warisan yang perlu ditinggalkan dalam generasi adalah karakter Kristus itu. Bukan besarnya organisasi, bukan bagusnya program. Tapi karakter Kristus yang terus menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Engkau menolong kami kembali diingatkan untuk berani mendedikasikan diri kami, tubuh kami, pikiran kami, kehendak kami. Tuhan tolong supaya kami terus dikobarkan kasih kami dengan pelaksanaan karunia-karunia dengan penuh ketaatan dan iman. Dan Tuhan menolong kami terus mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, bahkan musuh sekalipun. Biarlah Engkau terus boleh ada di dalam penyertaannya, karena itu merupakan satu-satunya kekuatan di dalam melayani-Mu. Beri kepada kami hati yang tekun dan setia untuk mengikuti langkah-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.